Oh, sudah itu ya, sudah. Ini masuk kutu benih. Sudah sobat tidur. Belum sama dan juga dua sananya. Sudah. Semelentang. Petani, para pejuang pangan, petani-petani hebat. Saat ini sedang ada kegiatan pelaksanaan sekolah lapang petani padi sawah yang ada di kelompok tani Esanate, Desa Tuman Utara, Kecamatan Maesan, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Hari ini adalah pertemuan ketiga. Untuk materi yang disampaikan adalah perlakuan benih atau seed treatment dan pesemaian padi sawah. Lapang pertemuan yang ketiga dalam proses seleksi benih padi. Alat dan bahan yang digunakan telur 1 butir, kemudian garam, kemudian benih padi yang sudah dijemur. Namun dari segi fisik masih ada benih yang hampa. Dulu apa? Garam dulu. Apa satu pegang telur garam? Garam. Ini pegang jangan telur. Bapak aku masuk. Bapak aku masuk. Apa bahasnya no? Kita pria aku serta apa? Garam berapa banyak? Kalau kamu ini garam. Untuk jumlah garam yang digunakan nanti tergantung di posisi telur. Apa? Yang terbaik ya? Yang di slide itu. Ada dua yang standar. Tes. Obat ini kan? Tidak, kalian tenggelam. Ah, masih tenggelam. Turun tambah lagi garam. Atau belum tercampur. Oh, dia timbul. Sudah. Akan ini sudah semua pisah itu tadi itu buahnya. Banyak pasal. Ada isi. Itu yang apa? Ini yang tenggelam ini.
Ini yang ini timbul. Timbul. Mengapung. Boleh lebih beda. Sampai yang coba boleh. Iyo, ini ada toh? Iyo, kalau tegaga ini ya. Lebih mengkilat lagi kan? Cuci pak ini. Kenapa? Kamu cuci jo ini langsung, baru nanti orang rendam pakai CPT. Oh, telur nak usah pijang campur, bentar. Iya, nak mau. Direbus. Selanjutnya kita akan masuk pada perendaman benih 24 jam. 24 jam. Menggunakan CPT saat perangkang tumbuh atau saat pengatur tumbuh. Ini dia Gip Grow. Untuk dosis satu saset ini digunakan 10 liter air, 10 sampai 15 liter air. Ini mempercepat proses pengejambahan pembelahan sel. Cepat bertumbuh dan seragam. Pertumbuhan. Jadi kan dua. Bro, berapa bro? Sama-sama. 6.000 Gigi berapa bro? Berapa jam? 24 jam. Oh, kan berapa? Ya, demikian untuk kegiatan praktek seleksi benih maupun penggunaan CPT produk nama Gipro dan dibiarkan atau direndam selama 24 jam.